dengan wabak COVID-19 ni baru dan SOP ni pun baru. So sekarang ni saya nak tanya tuan, macam mana kita nak jaga kimikal-kimikal ni dekat lokasi syuting? Okey, kita bagi empat jenis kimikal kan. Okey, satu sodium hypochlorite. Okey, satu lagi the chlorosalino. Okey, satu lagi habitant spirit dan satu lagi alcohol 25%. Okey, yang flammable ada dua jenis kat dalam sini. Yeah. Okey. Okey, so kita kena simpan dan labelkan elok-elok. Okey. Sebenarnya semua kimikal ni kita perlu simpan dan labelkan elok-elok. Okay. Sebab kita tak boleh simpan kimikal-kimikal ni bersama dengan ada makanan ataupun dengan barang-barang elektrik ataupun dekat dalam booth yang panas ya. Okay. Sebab bila kimikal ni bila kita simpan bila dia panas dia akan kembung. Okay. Tiba-tiba bila botol ni okay, terbalik macam ni dekat belakang booth, okay, bila dia panas dia akan meletup. Okay. Okay. Walaupun dia takkan flame. Okay. Tapi sayanglah RM200 ni tinggal RM10 je dalam tu. That means dia tak boleh duduk dekat tempat yang panas, tak boleh bawa matahari. Betul. Okay. Okay. Dan lagi satu, especially yang macam chemical-chemical seperti sodium hypochlorite, okay, perlu disimpan jauhi daripada orang. Okay. Okay. Kita tak nak semua ramai sangat sentuh, eh apa benda ni ya? Okay, tiba-tiba tangan dia kena sodium hypochlorite, lepas tu pergi makan. Okay. Biar orang yang bertanggungjawab. Ya, satu orang saja bertanggungjawab dengan semua ni. Sebab untuk membancuhkan sodium hypochlorite dan juga chlorosalino ni memerlukan glove dan juga face mask. Okay, kalau boleh pakai apron sekali. Okay, kita tak mahu benda-benda macam ni yang yang kuat, racun ni kuat. Okay, tiba-tiba terkena dekat badan kita, kita ada side effect lah. Okay. Nama pun racun. Cuma chemical. Cuba tuan explain macam mana kita nak bancuh kimikal-kimikal ni. Okey, pembancuran kimikal ni okey macam sodium hypochlorite, okey kita bila kita gunakan tabung macam ni yang mengisikan dalam 18 liter. Okey, sodium hypochlorite apa yang kita guna adalah sodium hypochlorite concentrator. Nisbah dia adalah 1/100. Okey. Okey, bila kita bila bancuh, okey. Dah tahu dah 1/100 tu lebih kurang berapa ml kita perlukan dalam satu tabung macam ni kecil saja. Okay. Okay. So bila bancuh tu kita kena bancuh masuk air dulu sebelum kita nak tuangkan. So air dulu baru kimikal lah. Sebab kita nak tahu berapa air kita perlukan. Oh. Okay. Biasa kita tak akan isikan sampai sampai 16 liter. Okay, 1/100 maknanya kita isikan 10 liter dah cukup dah. Okay. Sebab sodium hypochlorite tidak boleh simpan lebih daripada 6 hingga 8 jam. Oh, okey. Ya, dia ada efek dia. Okey, dia akan tukar dia punya side effect tu, maknanya dia punya reaction effectiveness dia tidak akan sebagus selepas 8 jam. Oh, ya. Okey. Okay, okay. Selain pula kalau kita gunakan apa ni chlorosalino. Okey. Okey, chlorosalino boleh di-recycle kan. Oh, boleh recycle. Ha, boleh di-recycle kan. Okey, kalau tak cukup tu kita boleh tambah lagi. Okey, okey. Ya. Okey, cuma yang saya stresskan dua-dua jenis kimikal ni amat bahaya. Okey, bila bancuh tu kita jangan mendekati siapa-siapa. Okey, biar satu orang saja bancuh. Okey. Ha, sebab nisbah tu satu orang saja. Tahu yang kalau yang orang lain pula bancuh tiba-tiba lebih pula rugi. Okey, benda ni mahal. Okay. Ya. Rasanya lepas ni pihak tuan kena sediakan khusus kot. InsyaAllah kita akan pembancuhan. Ya. Yeah. Dalam rescue bencana kita ada 24 orang yang pakar, memang pakar dan ramai juga daripada industri kreatif dan kita boleh bantu daripada segi macam mana cara untuk aplikasi semua bancuhan dan juga kegunaan semua kimikal. Okey. Dan kimikal-kimikal ni kita akan siap sedia untuk menjadikan satu one stop center dekat MySC. Ya. Okey, untuk macam glove kalau kita buat baik bulk lagi murah daripada satu-satu pergi. Okey, ada juga producer kat luar kan sana kata tak ada bajet lah nak beli barang-barang ni. Okey. Apa yang kita kawinkan daripada SOP ni kita dah buatkan sampai menjadi paling murah untuk production. Okey, sebab kita pun ada daripada production. Okey. Kalau kita nak, tak buat benda ni untuk production kalau nak beli yang mahal kita tak mampu. Ya. Yeah. Okey, walaupun murah tapi selamat, itu yang kita nak. Okey. Macam MKN kata, okey.
Jangan ada kurang, tapi kalau lebih bagus. Okey, okey. Penambahbaikan. Penambahbaikan. Okay, ya, okay. Apa yang kita tambah ni, okey, untuk penambahkan, baikkan untuk produksi dan juga untuk pocket producer. Okey, dan selamat untuk kru. Ya. Okey, so selepas ni kalau siapa-siapa nak beli bancuhan-bancuhan dan juga chemical-chemical untuk sanitasi, boleh contact dekat MySC. Boleh datang office. Yeah.